tajim di liyaumil jam'i. Tapi hari ini Isra bagus karena berusaha ada perubahan dalam bacaannya, tapi insyaallah. Nih kita lihat gambarnya ya, ini dia. Nah tuh, ada beberapa binatang yang berada di atas kapal. Itu mereka sebetulnya pasangan, sepasang-sepasang, tapi yang lainnya sedang di dalam. Singa sudah dipilih tadi sama Fahri. Kalau Isra mau pilih yang mana? Turtle. What is the meaning of turtle? Kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Oke. Kura-kura. Coba kita buka di balik kura-kura. Atagobun. Hafa surat itu? Ya iya, insya Allah. Silakan. Buka dulu maskernya. Ya, oke. Untuk Isra apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Isra sudah siap. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Hasbuk. Shadaqallahul 'adzim. Allahumma rahmna bil Quran. Isra, Agam Sumatera Barat. Isra ini usianya baru 9 tahun, 30 juz dari Agam Sumatera Barat. Ketika bacanya panjang, itu jadi bisa ketahuan kualitasnya. Panjang pendeknya juga terdengar, iramanya juga lebih jelas. Apakah benar? Silakan, Kak Nabila. Baik, Masya Allah Isra. Hari ini kita mendengarkan suara indahnya Isra, Masya Allah. Isra, penampilan hari ini Kak Nabila suka ya suaranya. Huruf-hurufnya secara umum bagus, namun dari segi penyempurnaan ada huruf-huruf yang tebal, sebenarnya sudah tebal tapi kurang, kadang-kadang ada turun sedikit mungkin tanpa sadar gitu ya, seperti misalnya ghaniyun huruful ghain, terus ada seperti di kalimat wastaghna huruf ghain juga, terus di apa namanya di huruf huruf-huruf kadang-kadang huruf yang tipis juga yang bergandengan dengan huruf tebal juga itu ikutan tebal. Seperti wallahu bima ta'maluna dengan basir, tapi ba basir. Atau kalimat huruf waw, wa sawwarakum, jangan sawwa, sawwa, ya, sawwa, sawwarakum. Ya, jadi ada huruf-huruf tebal yang masih kurang tebal, ada yang huruf seharusnya tipis terpengaruh menjadi tebal. Nah, itu perlu diperhatikan. Terus juga ada tasydid di ghaniyun ya sama sawwarakum. Terus di huruf tadi yang di bagian terakhir al-fawzu harfu za ya diperjelaskan suaranya. Itu aja dari Kak Nabila. Jadi Masya Allah hari ini terdengar ya kualitas suaranya. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa lebih indah. Karena bahannya sudah bagus sekali sudah ini ya. Sudah bagus ya. Oke, terima kasih Kak Nabila. Syekh, silakan Syekh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya karena hari ini Isra berusaha berirama. Ya. Karena ayatnya panjang, berusaha berirama. Sehingga ada getaran dalam suaranya beliau. Dan nafasnya harus lebih diatur lagi. Kemudian jangan memikirkan irama sehingga merusakkan tajwid. Kemudian huruf wal muwama fil ard ya. Kemudian qadir huruf qafnya dan huruf kaf ini di luar yang sudah dijelaskan Kak Nabila. Dan huruf sin wa dzalika 'alallahi yasir. Ya, huruf sin lebih diperjelas lagi. Dan huruf jim di liyaumil jam'i. Tapi hari ini Isra bagus karena berusaha ada perubahan dalam bacaannya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ajib hari ini. Masya Allah, ajib dari Syekh Ahmad Al-Misri. Tepuk tangan dong untuk Isra. Alhamdulillah, berarti tajwidnya harus lebih diperhatikan lagi ya. Dewan juri tahu gak Isra itu bisa ceramah juga tahu, ya kan? Coba dong ceramah dong, buka dulu maskernya. Ceramah tentang apa ya? Mau ceramah tentang apa? Ini tuh ayahnya tuh. Coba, ini dia ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Isra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ونصلي ونسلم على خير الأنام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhormat Dewan Juri, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman sekalian. Apakah kalian sehat selalu? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Perkenankan pada kesempatan ini ana akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua.
hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, baik anak-anak, dewasa atau sudah tua, orang kaya atau miskin sekalipun, kita wajib berbakti kepada ibu bapak. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3. Bacakan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian persekutukan dengan sesuatu pun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlupa. Gak apa-apa, namanya juga belajar. Bagus. Gak apa-apa. Jamahnya ya udah selesai, baru konsumsi dibagiin. Tapi bagus, kamu sudah biasa ceramah juga? Pas lomba. Oh suka lomba-lomba juga, suka juara gak? Juara, alhamdulillah. Apalagi nih ceramah bisa, Al-Qurannya juga hafal 30 juz, Masya Allah. Isra, nanti kalau ceramah lagi, pertama hindari apa yang kamu lupa. Jadi kalau kamu lupa jangan sebutkan. Yang kedua, yeah, kalau seumur kamu sudah lupa kelanjutannya, kamu langsung. Ceramah ini masih berlanjut, nanti lanjutan setelah. Begitu. Oh iya, iya. Ada trik-triknya jadi, yeah, lupa itu manusiawi. Ustadz-ustadz pun, Syekh Ahmad Al-Misri, Abi Amir, ya, karena bilang suka lupa juga Bi ya. Iya, tapi biasa. Ada trik supaya tidak ketahuan kok kita sedang lupa. Benar. Ada ustadz yang kadang-kadang pura-pura lihat jam, nyapa-nyapa dulu, itu katanya sambil nginget-nginget. Cerita lucu dulu gitu. Itu kalau teknik saya gimana? Itu cerita lucu. Enggak, kalau kita lupa hadisnya, contoh kita mau sebutkan dalam bahasa Arabnya, kita lupa, kita ingat aja artinya dalam bahasa Indonesia. Atau ada ayat yang kita memang tiba-tiba hilang gitu, kita sebut artinya saja. Yeah. Kemudian bisa kita alihkan ke poin berikutnya gitu. Jadi harus artinya, ada plan A, plan B, rencana A dan rencana B. Harus mencari jalan keluarnya. Yeah. Jangan sampai kelihatan oleh para penonton bahwa Isra ini baru buka sudah tutup. Termasuk misalnya Kervan kalau lupa ayatnya panjang, dia hanya ingat wabil walidain ihsana. Udah, dalam Al-Qur'an telah menegaskan banyak hal tentang berbakti orang tua. Di antaranya adalah berbunyi wabil walidain ihsana. Nah, gitu. Tuh, yang penting yakin. Abi, ya? Yakin aja dulu ya. Iya, yakin aja. Iya, iya. Itu pengalaman dari Abi juga. Kok kan Nabila gimana kan Nabila? Kalau saya dulu kan sering kali karena bahasa ya. Ya, ya paling saya mudah-mudahan paham semuanya. Gitu. Padahal dalam kondisi lupa saat itu ya. Ya, tapi hebat loh usia seperti Isra sudah bisa berani seperti itu. Keren. Ternyata memang kalau lupa tuh ada teknik-tekniknya. Kak Irfan juga kalau lagi nge-MC gitu ada lupa, ya udah bahas yang lainnya lagi. Oke? Okay? Sudah. Keren.